Cinta hingga hidup bahagia. Dara, Dara rotan, datang, rotan, datanglah, datanglah, da, datanglah, da, dochan, roh kudus, datanglah, datanglah, da, fotoing, datanglah, 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 Siang dan salam sejahtera untuk anda para pemirsa TVRI dimanapun anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik, suatu program yang akan menambah kecintaan serta wawasan tentang iman kekatolikan kita. Ya, para pemirsa yang terkasih, pada setiap perayaan liturgi dalam gereja Katolik, peranan musik Tentu sangat berharga, karena dengan adanya musik, maka umat akan semakin disegarkan dan perayaan juga akan semakin semarak. Lalu, bagaimana? Apakah peran musik itu akan semakin menuntun umat agar dapat semakin menghayati imannya dalam memuji dan memuliakan Allah? Maka bersama saya Nova Florentina bersama, selama satu jam ke depan kita akan bersama-sama membahas satu tema yang berjudul memahami musik liturgi dalam gereja Katolik. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita akan awali dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas kasihmu yang selalu kau curahkan dalam kehidupan kami, dan mencurahkan Roh Kudusmu juga meneguhkan perjalanan kami dalam hidup sehari-hari, sejak dari dulu hingga masa yang tidak terhingga karena semua engkau selenggarakan dalam kasihmu. Dan secara khusus pada pertemuan ini kami datang kembali bertemu di hadapanmu, berkumpul di hadapanmu, memuliakan di kau lewat dua-dua kami, lewat ibadat kami, lewat kebersamaan kami, sekaligus juga kau berikan kami kesempatan untuk mendalami pengetahuan yang baik, yang menjadi bekal kehidupan kami, yang akan kami terapkan dalam perayaan iman kami untuk memuliakan di kau. Sudilah ya Tuhan selalu menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, secara khusus pula dalam pertemuan kami pada kesempatan ini sebagai umat pilihanmu, agar kami semakin kau curahi roh kudusmu, dan kami kiranya semakin terbuka menerima itu, menjadi kesempatan bagi kami untuk selalu bernaung dalam bimbinganmu, dan juga memampukan kami untuk memuliakan dikau melalui ibadat-ibadat suci, tapi juga melalui kehidupan kami sehari-hari, sebagaimana telah diterapkan oleh umatmu dari gereja perdana yang telah dibangun oleh Kristus atas dasar para rasul dan berjalan terus hingga saat ini dan sampai selama-lamanya. Namamu kami muliakan dengan pengantaran Tuhan kami, Kristus Putramu, yang hidup dan beraja bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara saudari terkasih, renungan kita pada hari ini diambil dari kisah para rasul Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan menyapa kita pada hari ini lewat sabdanya yang secara khusus disampaikan kepada kita sebagai cara Tuhan untuk meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali akan panggilan kita sebagai umat pilihan Tuhan bangsa yang tertebus dan umat yang diselamatkan dan tadi kita telah dituntun dengan nyanyian datanglah roh kudus yang dengan itu kita disapa oleh Tuhan pula dan diingatkan bagaimana kita menghayati kehadiran roh kudus dalam perjalanan kehidupan kita yang lewat roh kudus itu Tuhan kembali selalu membagikan kehidupan itu kepada umat pilihannya sebagaimana juga roh itu telah diberikan oleh Tuhan sejak dunia ini diciptakan dan lewat roh juga Tuhan menyapa manusia dan menciptakan manusia yang dibangun dan diciptakan dari tanah dan lewat roh kemudian Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia yang diciptakan dari tanah lalu ada kehidupan dan demikian selalu roh kudus itu berkarya Bersatu dengan Bapa dan juga bersatu dengan Yesus Sang Putra, untuk selalu terlibat dalam karya keselamatan sejak dunia ini diciptakan. Kini juga berkarya dan selama-lamanya, tiada tahu batas waktu, tapi demikian Tuhan selalu datang menjaga kita, memelihara kita, dan meneguhkan kita sebagai umat pilihan. Dan secara istimewa, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Roh Kudus itu juga kita rayakan dalam gereja pada perayaan hari raya Pentakosta yang dirayakan setiap tahun. Gereja kembali dipanggil oleh Tuhan dan menyadari kehadiran Roh Kudus itu saat Roh Kudus datang diberikan Tuhan untuk menciptakan manusia. Maka, dalam konteks perjanjian baru, Roh Kudus itu dilimpahkan Tuhan kembali dalam karya penciptaan perjanjian baru. Dalam konteks menciptakan kembali seluruh manusia dan seluruh alam ciptaan Tuhan, itu menjadi ciptaan baru yang telah diselamatkan oleh Yesus sendiri. Kemudian, juga akan selalu diteguhkan dengan kehadiran kedatangan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta, sebagaimana kita tahu, datang dan dicurahkan oleh Allah Sang Pencipta. Dalam peristiwa Pentakosta itu, pada hari ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan, peristiwanya direkam dengan baik dalam kisah Rasul Bab 2, di mana diceritakan Roh Kudus itu turun atas para rasul, lalu kemudian mencahayai memeneguhkan dan memimpin seluruh rasul dan semua orang yang berkumpul pada peristiwa dalam hari yang istimewa itu. Maka para saudara-saudari, sebuah tindak lanjut atau buah dari hadirnya roh kudus itu adalah dihidupi oleh para rasul yang dengan riang bergembira dan berkobar-kobar mereka mewartakan kebangkitan Tuhan. Mereka juga diteguhkan roh kudus itu untuk dengan teguh dan gagah berani mewartakan karya keselamatan ke seluruh dunia. Maka buah-buah lanjut dari peristiwa Pentakosta itu, Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih adalah lahirnya komunitas-komunitas umat beriman bahwa jemaat perdana adalah salah satu dari buah lahirnya jemaat itu karena datangnya Roh Kudus. Demikian para saudara saudari terkasih, Tuhan menyapa, Tuhan meneguhkan, Tuhan membentuk kelahiran baru dengan datangnya komunitas-komunitas umat beriman di banyak tempat sebagaimana salah satu tadi digesahkan kepada kita melalui perikop kitab suci yang disampaikan kepada kita. Dan buah-buah dari mereka itu adalah semakin dinyatakan pula dengan cara hidup yang baik. Dan salah satu yang menggerakkan mereka adalah untuk menjadi komunitas umat beriman itu Melalui kehadiran roh kudus, seperti tadi, telah kita terangkan, disampaikan kepada kita. Lalu, mereka terima itu dengan iman, dan mereka kemudian dibaptis. Maka, dengan ini, saudara-saudari terkasih, masuk kita pula dalam konteks kekristenan bahwa kehadiran roh kudus itu akan semakin berkarya juga dalam diri kita bagi orang-orang yang menerimanya dengan iman yang benar. Dan juga lewat kemauan mereka untuk dibaptis. Dengan demikian, maka orang-orang yang dibaptis itu juga adalah menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga masuk akal bagi kita, cari si gereja kita yang telah juga diteruskan dalam kitab suci dan dirayakan dalam gereja kita sampai sekarang dengan adanya perayaan sakramen baptis yang kemudian juga di dalamnya umat dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus maka di sana kembali dihadirkan peranan Roh Kudus itu yang datang dalam kekuasaan Allah dalam kepenuhan cinta kasih Tuhan untuk membawa banyak orang diselamatkan dan sampai pula pada ciptaan yang baru sebagai salah satu buah dari perayaan baptis yang dirayakan dalam gereja kita dari waktu ke waktu. Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih lewat simbol-simbol yang baik, roh kudus itu juga semakin dapat kita hayati. Utamanya kalau kita kembali sedikit berbicara dengan tentang simbol-simbol dalam gereja kita yang dirayakan secara istimewa pula dalam perayaan liturgi, selain tadi telah kita diberikan nama itu melalui pembaptisan yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, maka kemudian Tuhan juga membawa kita dan membantu kita lewat simbol-simbol yang kaya dalam gereja kita yang kita rayakan hingga saat ini. Ciri jemaat perdana itu sangat istimewa. Bapak, ibu, saudara-saudari terkasih, itulah juga kita yakini sebagai peranan dari Roh Kudus, peranan dari hari raya Pentakosta yang kita rayakan. Bahwa jemaah perdana itu yang telah dibaptis, kemudian hidup dalam kualitas diri sebagai umat yang telah diciptakan secara baru, maka ciri-ciri mereka itu akan kelihatan dalam ketekunan bertekun dalam pengajaran bertekun dalam doa bertekun dalam persekutuan yang di dalamnya juga setiap hari dan tiap-tiap hari mereka memecahkan roti dan juga berdoa bersama itu mengatakan bahwa mereka setiap hari berkumpul dari rumah ke rumah dan di sana mereka membangun persatuan yang dibangun dengan kekuatan Roh Kudus sendiri dan merayakan ekaristi Sebagaimana juga tradisi itu, kita rayakan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Selain dari itu, bahwa orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus itu adalah memuji Allah dan disukai semua orang. Memuji Allah itu dalam dengan cara hidup mereka yang sangat indah, tapi juga dengan doa-doa yang mereka bangun, dengan perayaan-perayaan iman. Yang mereka nyatakan di hadapan Allah dan di hadapan semua umat beriman dalam satu komunitas, maka para saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, dan juga yang disampaikan juga sebagai lanjutan dari peristiwa Pentakosta akan selalu mencahayai kehidupan gereja kita dari zaman ke zaman dan tidak akan berhenti sampai selama-lamanya karena Tuhan akan selalu hadir dan akan juga membawa semua orang pada rencana keselamatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebuah refleksi yang tidak akan pernah berhenti disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua dan juga akan selalu menggema dalam diri kita sebagai umat pilihan Tuhan yang dipenuhi roh kudus untuk kemudian juga kita akan sampai pada tugas-tugas lanjut kita sebagai umat pilihan yang dipanggil untuk memuliakan namanya, dipanggil juga untuk bersuka cita dengan sesama, dipanggil juga untuk berbahagia dalam kehidupan sebagai orang beriman. Akan dengan demikian, Bapak-Ibu saudara-saudari, setelah kita juga nanti merayakan Pentakosta itu, yang di dalamnya Tuhan mencurahkan Rohnya dalam rupa lidah-lidah api, yang kemudian juga lewat lidah-lidah api itu, semangat para Rasul semakin bertambah dan juga semakin tak terhentikan untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Maka demikian, kita setiap kali juga diingatkan kembali, setiap kali merayakan Pentakosta. Semangat kita juga sebagai umat beriman akan kiranya dinyalakan dan tidak akan pernah padam. Ya, secara liturgis juga itu kita rayakan dalam sakramen Pembaptisan, sebagaimana tadi telah disampaikan kepada kita dalam hantaran renungan ini, saat kita telah dibaptis dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Tapi juga, kemudian kita diberikan simbol-simbol istimewa itu dengan lilin yang bernyala, yang dinyalakan dari lilin paskah, yang kemudian lilin itu dibagikan kepada kita masing-masing. Umat yang diciptakan secara baru lewat pembaptisan, terimalah cahaya Roh Kudus. Yang lewat cahaya Roh Kudus itu, cahaya Kristus, mencahaya selalu perjalanan kehidupan umat beriman. Dari baptisan itu sampai pada baptisan kekal, dalam kemuliaan Tuhan yang diliputi cahaya yang gilang gemilang dalam kerajaan surga, itu juga mengapa bahwa kian roh kudus itu selalu hadir, bahkan sampai pada peristiwa kematian. Setiap kita pada waktunya akan meninggal. Dan setiap kita saat meninggal itu kembali diingatkan lewat pembaptisan itu yang di dalamnya, yang dalam peristiwa itu lilin paskah, lilin kehidupan, simbol Kristus yang bercahaya, roh kudus yang selalu bernyala-nyala akan kembali dan selalu diingatkan dan diberikan dan menyertai perjalanan kehidupan kita menuju kehidupan abadi. Dan yang kedua, adalah juga mau dikatakan simbol lain sebagai pertanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah dengan perayaan sakramen penguatan dan lewat sangat sakramen penguatan Tuhan kembali datang memberikan Roh Kudus itu bagi semua orang yang merayakan iman dengan perayaan sakramen penguatan itu sendiri. Itulah tadi persembahan lagu yang berjudul "Kita Utusan" yang dibawakan oleh Maria Immaculata Corale. Baik, para pemirsa yang terkasih, hari ini tema kita adalah memahami musik liturgi dalam Gereja Katolik. Dan untuk itu telah bersama kita di studio, yakni Referendus Pader Christian Lumbangal ofm Kapusin. Halo, selamat siang, Pastor. Selamat siang, Ibu. <laughs> Horas. 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 Ya, tetap semangat ya, Pastor ya. Sehat, sehat. Iya, Pastor tak kenal maka tak sayang ini. Boleh dululah, Pastor kenalan juga dengan para pemirsa TVRI yang saat ini sedang menonton acara kita. Pastor memperkenalkan dirinya saat ini sedang bertugas dan mungkin ada tugas berat apa nih yang sedang <laughs> Pastor Om Bandi ke Uskupan yeah, Medan kita. Ya, terima kasih kepada semua kita, saudara-saudari di studio, juga di rumah pemirsa TPRI yang terkasih. Saya Pastor Christian Lumban Gaul Kapusin, yang sekarang bertugas di Komisi Liturgi Keuskupan Agung Medan sebagai ketua, baru bertugas dari tahun 2022 dan sampai sekarang, sebuah tugas yang sangat menantang. Dan juga sangat dekat di hati karena berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat beriman. Setiap hari hidup kita juga akan bersetuhan dengan perayaan-perayaan iman itu entah secara bersama atau juga secara pribadi. Maka saya katakan tadi sebuah penugasan yang diberikan oleh Tuhan melalui gerejanya yang sangat menantang, tapi sangat menarik. Sangat menyenangkan ya, juga karena dekat di hati, <laughs> Oke okay. nah, itu adanya. Baik, jadi tidak salah ini bahwa tema kita pada hari ini langsung narasumbernya adalah Ketua Komisi Liturgi Kuskupan Agung Medan. Baik kita bincang-bincang langsung ya Pastor. Tadi ya. secara jelas Pastor sudah mengungkapkan atau menyampaikan renungan tentang jemaat perdana. Yap. Lalu dengan cara hidup mereka yang biasa kita kenal dengan lima pilar hidup menggereja ya Pastor ya? ya. Namun dari kelima itu tadi, mungkin di situ ada koinonia, lalu ada kerikma, liturgia, diakonia, dan juga martir ya. Dari kelima itu mana yang sangat atau yang menjadi puncaknya pastor? Oke. Pastor? Ya terima kasih tadi sampaikan renungan dengan waktu yang terbatas bahkan tidak semua diuraikan. Oh, ya tapi kita lanjutkan dengan bincang-bincang ini seperti tadi Ibu telah mengulangi sedikit uh -huh. menyinggung isi dari uh -huh. perikop itu uh -huh. bahwa dalam perikop itu juga kelihatan lima tiang gereja uh -huh. yang adalah kerihma, koinonia, liturgia, diakonia dan martyria. Bagaimana jemaat perdana itu ter terbentuk? Karena dimulai dengan kerihma pengajaran para rasul Hmm. Lewat pengajaran itu mereka sampai pada koinonia berkumpul persekutuan dan kemudian lewat dalam persekutuan itu mereka bertekun dalam doa, doa. Hmm. memecahkan roti mereka ekaristi berarti liturgia. Yeah. Lalu kemudian tadi katakan juga sesudahnya adalah bahwa mereka saling melayani, yeah. saling membagikan. Berbagi. itu hmm. adalah diakonia yang hmm. kemudian bertugas berkarya menyebarkan iman itu sehingga jumlah mereka semakin, semakin bertambah itulah juga bagian dari martiria maka demikian adanya liang lima tiang gereja ada tersirat dalam perikop tadi tapi sebagaimana tadi ditanyakan dalam dialog kita ini bincang-bincang kita ini mana yang paling pokok puncak ya, mengatakan masalah. mana yang paling pokok, iya, <laughs> <laughs> juga apa ya semua karena semua juga pokok. Ya. Tapi toh jua gereja kita meyakini bahwa dan dituliskan dalam dokumen Sakrosantum Consilium mm -hmm. bahwa liturgia itu sebagai sumber dan puncak oh. iman gereja kita mm -hmm. maka tidak salah juga kita mengatakan pada kesempatan ini mm -hmm. mengutip apa dikatakan oleh para bapak Vatikan kedua mm -hmm. dan dokumen santum tungkonsilum mm -hmm. berkata liturgi itu sebagai sumber dan puncak. Okay. Maka kirima keunonia itu menuju liturgia. Mm -hmm. Dan juga dari liturgi itu nanti lalu ada perutusan. Yeah, diakonia martiria. pelayanan mm -hmm. dan kesaksian martiria. Itu kurang lebih skema. Dari lima tiang gereja itu, okay. baik. Terima kasih, Pastor. Uh, kemudian tadi, Pastor katakan yang menjadi puncak adalah liturgi, dan saat ini yang menjadi tema kita adalah tentang musik liturgi. Mungkin, Pastor, saya mau bertanya nih, apa sebenarnya arti dari musik liturgi? Apakah sama dia dengan musik gereja, Pastor? Uh, ya, jadi bertanya, menjawab seperti itu Oke. sangat menarik, karena memang kalau kita bicara tentang musik, paling tidak ya kita katakan iya. sangat menarik. Iya. bagaimanapun itu, sebagai kita manusia, bicara tentang musik itu pasti sangat menarik. Nah, lalu masuk kita pada konteksnya, ditanya tadi bagaimana itu, apa bisa musik liturgi, musik gereja. gereja. Iya. Ya, dalam terminologi gereja kita dipakai istilah musik liturgi. Oh, musik liturgi. memang eh, ada juga istilah lain yang dipergunakan juga ada musik rohani uh -uh. ada juga namanya musik kultural, uh -uh. ada kultur ada juga musika sakra sebuah istilah yang sangat populer juga di kalangan kita uh -uh. dalam perjalanan secara gereja juga ada musik eklesiastika itulah musik gerejawi yang tadi disebut yeah. itu ya yeah. Itu beberapa istilah yang juga ada dalam perkembangan sejar perjalanan sejarah gereja kita, mm -hmm. tapi toh juga kemudian refleksi gereja kita menyebut terminologi yang baku dalam liturgi kita adalah musik liturgi. Okay, berarti Meskipun yang... disebut sebagai musikam sakram, mm -hmm. tapi ditekankan dalamnya adalah musik liturgi. liturgi. Mengatakan apa itu? Nah, itu pula yeah. saya sekarang, ya. <laughs> <laughs> oke. Okay. Baik, itu apa kurang yang lebih mau, mau iya, dikatakan ya. Iya. dilanjutkan. Mau mengatakan apa? Tadi juga ada tersirat dalam hmm. pertanyaan uh, ibu ini adalah mengatakan bahwa musik liturgi itu adalah sebagai musik yang diperuntukkan untuk perayaan liturgi. Itu satu. Khusus. Bahkan yang kedua musik yang bersumber dari liturgi sendiri. Jadi bukan datang dari mana-mana. Hmm. Justru liturgi itu sebagai basisnya yang kemudian dimusikkan, nah, itu dia logikanya. Kalau kita mengatakan musik liturgi, itu artinya liturgi itu dimusikkan, liturgi itu dinyanyikan. Ya, bagaimana menyanyikan liturgi? Ya, itu kurang lebih mau kita tahu sekarang sekaligus. Uh, liturgi itu ada teks. Ya. Nah, tanpa teks itu bukan liturgi. Mm -hmm. Kan ada That's teks liturgi best. dalam buku, itu yang kemudian dinyanyikan. Eka. Itulah yang terutama dikatakan sebagai musik liturgi. Itu satu hal. Okay. Yang kedua adalah musik yang dihususkan untuk perayaan liturgi. Eka. Selain teks liturgi yang tertulis dalam buku-buku liturgi, juga bahwa perayaan akan semakin diperkaya dengan nyanyian-nyanyian yang terinspirasi dengan baik secara rohani yang sungguh dibutuhkan untuk memperkaya perayaan liturgi. liturgi. Okay. Nah, itulah kurang lebih kita katakan secara sementara menjawab dengan ya singkat ya, tentang menerangkan musik liturgi. Tadi, ya. musik liturgi. Lalu uh, apakah dalam gereja kita musik liturgi ini mengalami perkembangan, pastor? Lalu, uh, apakah mungkin ada bapak gereja yang justru beliau yang sangat mendukung sehingga kita bisa rasakan sekarang bahwa musik liturgi dalam gereja Katolik sudah semakin berkembang? Ya, maka para saudara-saudari terkasih, kalau kita lihat sedikit kembali ke belakang dalam paparan sejarah yang panjang, meskipun kita katakan secara singkat pada kesempatan iya. ini. Bahwa musik itu juga harus kita definisikan demikian ya. Karena kadang-kadang kita nanti jatuh pada instrumen talia. Hmm, Jadi musik lindanya. yang dikatakan dalam liturgi itu bukan instrumen talia. Hmm. Bahkan juga boleh dilepas dari instrumentalia, instrumen instrumentalia. instrumennya hmm. Lebih pada suara, nyanyian. Oh, Ketika di, di, diungkapkan dengan musik liturgi itu lebih pada nyanyian. Hmm. Bukan pada hmm, uh, instrumen pengiringnya baik maka bila kita lihat kembali sedikit paparan sejarah tentang ini maka gereja perdana sebagaimana tadi kita telah renungkan sedikit dalam pendekop uh, kitab rasu. suci mm -hmm. alkitab bahwa gereja perdana itu merayakan imannya dari awal mm -hmm. dan mereka berdoa memecahkan roti dan salah satu hal juga unsur yang alat perayaan iman gereja kita dari awal itu mereka bernyanyi Nyanyinya apa? Masmur. Oh, nyanyian Masmur. masmur. Ya. Itulah sebagai nyanyian pertama yang sudah dihidupi oleh gereja kita. Lalu kemudian nanti berkembang lagi madah-madah -mada yang dikarang oleh para bapak gereja. Yang sangat istimewa. Termasuklah itu Santo Ambrosius yang mengarang beberapa madah. Lalu Agustinus juga dengan sembonya yang terkenal. Ya. Bene, kantat, bis, orat. Dua kali, nah, berdua itu sama dengan, sama bernyanyi. dengan bernyanyi satu okay. kali. Okay. Itu Bapak Gereja. Lalu satu lagi mm -hmm. mungkin kita sebut nama Bapak Gereja yang sangat kesal adalah okay. Gregorius Agung, oh. abad ke-6. Yang kemudian dengannya lahir sebuah istilah nyanyian yang sangat populer sampai sekarang dengan istilah mm -hmm. lagu Gregorian. Oh, nyanyian Gregorian. Gregorian yang dibangun pada masa pelayanan paus Gregorius, nah, itu hmm. beberapa nama bapak gereja dalam abad-abad awal. Tapi kemudian, bahwa musik itu berjalan lagi dari waktu ke waktu, bahwa ada di, kemudian direvisi karena kurang sesuai dan sebagainya. Mengapa kita katakan tadi ada yang kurang sesuai? Ada zaman-zaman tertentu itu utamanya sesudah abad-abad iya. ke-10, bahwa nyanyian-nyanyian itu berkembang, musik secara umum mm -mm. berkembang. Berkembang luar biasa. Mm -mm. Dengan lahirnya konser-konser, iya. maka menjadi entertainment, konser-konser dan sebagainya itu, adalah juga sebuah harta yang berlimpah di Betul. dunia ini. Betul. Diberikan karunia oleh Tuhan kepada para musikus, iya. para musisi. Ya. Baik. Eh uh, pastor kita iya. jeda dulu sebentar. Oke. Okay. Kita akan lanjut kembali. Iya. Karena kita akan saksikan kembali, kita dengarkan lagi tadi karena musik jadi terbawa ingin mendengarkan langsung ini lagu okay. Indah ya. Yang akan dibawakan Mari. kembali oleh Maria Immaculata Korale dengan judul Tuhanku Gembalaku dengan konduktor Hendra Lingga Mari kita saksikan bersama. Baik para pemirsa yang terkasih masih bersama kami dalam mimbar agama Katolik. Kalau tadi pastor sudah menjelaskan apa itu musik liturgi, lalu perkembangannya sehingga kita juga semakin kenal jenis-jenis dari musik liturgi, dan tentunya musik liturgi ini memiliki keistimewaan ya pastor ya. Iya. Ya, dan itu dari keistimewaan itu akhir juga menjadi karakter dari musik liturgi. Boleh pastor jelaskan kepada kami apa yang menjadi karakter istimewa dari musik liturgi khusus di dalam gereja Katolik ini pastor? Uh, sedikit latar belakang lagi mengapa karakter itu muncul okay. adalah dengan perkembangan musik mm -hmm. yang sangat publik tadi kita katakan sangat masyur mm -hmm. dengan zaman zaman yang berkembang lalu gereja kita kemudian membuat karakter. Yeah musik yang manakah yang cocok dalam perayaan liturgi. Nah karakter itu dengan baik ditandaskan oleh Paus Pius ke-10 mm -hmm. dalam dokumen Trale Solicitudini mm -hmm. dari tahun 1903. Lalu juga kemudian diteguhkan dalam dokumen SC Sacrosanctum Concilium 1963 Lalu kemudian, dalam dokumen Musikam Sakram, 197, hmm. ya, dari tiga dokumen ini kita lihat juga bagaimana gereja kita membentuk norma hmm. berkaitan dengan karakter musik. Nah, satu dikatakan karakternya adalah santus, Kudusnya. kudus, bahasa Indonesianya. bukan lagu kudus itu. <laughs> <Uu, laughs> itu. Tapi karakternya Ketika santus, kudus. bagaimana itu diterangkan karakternya? ...berkaitan dengan beberapa dimensi. Hmm. Yang pertama, siairnya adalah sudah pasti berciri kudus. Hmm. Mengapa dipastikan itu? Karena bersumber dari teks liturgi, yeah. lalu juga bersumber dari kitab suci, suci... ...lalu atau terinspirasi dari teks liturgi dan teks kitab suci. suci. Maka dari segi siair sudah pasti kudus. kudus. <laughs> Seperti lagu tadi yang barusan itu, Tuhanku Gembalaku, nah, itu, itu kan sangat dari, dari Alkitab, ya. dari Kitab Mazmur ya. Maka si kriteria, itu syair sudah pasti kudus. Ya. Nah lalu yang kedua berkaitan dengan eh, kudus ini adalah musiknya. Hmm. So, Instrumennya syairnya... juga kudus, alat musiknya juga kudus. Bagaimana itu ya? Artinya eh, sebuah itu? alat musik yang direfleksikan, dilihat membangun kekudusan, hmm. yang memiliki suara yang adem, hmm. yang menyegarkan dan membentuk suasana misteriknya oke. Hmm, Maka okay. dengan tandas, misalnya Pius itu mengatakan Ki eh, piano tidak boleh oh, dalam okay, perayaan right. misa, hmm. dalam perayaan seperti tadi bolehlah. Karena ya, Ini bukan misa, tapi misa. Bukan misa. Bukan karena misa, misa ya tidak boleh piano, jadi organ adalah menjadi primadona musik Prajaan liturgi. Echristi. Bisakah, misalnya, nanti gitar? Bisakah begini? Soal <laughs> tadi, apakah dia bisa membangun suasana yang kudus. kudus itu? Jangan menjadi hambar, ya, karena pada prinsipnya instrumen itu membantu suara bukan menenggelamkan suara itu pula yang dikatakannya ya jadi instrumen itu membantu suara itu untuk semakin mantap oh. pada kriteria kekudusan yang didambakan oleh gereja lalu juga dikatakan eh, kekudusan itu berkaitan dengan penyanyinya oh penyanyinya juga penyanyi juga adalah orang-orang kudus oh. maka anggota kor itu menjadi orang-orang kudus, kudus. Oh. Itu artinya juga harus dibaptis, iya. juga harus menjadi Katolik dalam iya. arti itu untuk peran misa. Iya. Oh, Yang gitu non Katolik, ya? iya, tidak apa -apa boleh buat. Oh, dengan iya. segala hormat, janganlah dulu karena berke berkaitan dengan misa. Iya. Kalau manusia lain lagi berkaitan saja, dengan Ibar ekonomi iya. tapi dalam misa itu jelas. Penyanyinya itu adalah orang-orang kudus. kudus. <laughs> itu data terdefinisinya kudusnya ya. Lalu juga tempatnya, tempatnya juga kudus. Maka hmm. nyanyian-nyanyian misa kita itu nggak sembarang dinyanyikan. Harus juga di tempat-tempat yang kudus, gereja <laughs> yeah. atau juga tempat yang yang telah diizinkan oleh gereja, oleh ordinaris. Manalah misalnya tempat yang diizinkan itu rumah umat, yeah. itu sudah diizinkan. Dapat merayakan misa di sana, itu pun menjadi tempat yang kudus. Itu pun berkaitan dengan tempatnya, mm -hmm. sampai dikatakan juga Harus dalam kudus ya. eh, karakter itu, maka semua itu membentuk sebuah dimensi kekudusan. Itu karena apa? Karena kita merayakan liturgi itu bagaikan para malaikat mm -hmm. yang merayakan liturgi abadi di surga yang tak henti-hentinya memuliakan Tuhan ya, dan berseru-seru kudus kudus, kudus 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 seperti juga selalu kita didikkan yeah. dalam privasi yeah. tapi itu suasananya kekudusan yang di surga itu dicoba dihadirkan di sini oleh orang-orang kudus yang hidup pada zaman ini mm -hmm. di tempat ini dalam gereja melalui perayaan ekaristi, ekaristi itu satu Kriteria kudusnya. Hmm. Yang kedua, mungkin waktu kita sangat terbatas oh, maka iya. kencang, kencang kencang saya katakan ini. <laughs> Karena banyak iya. juga ini pastor kalau membahas tentang musik liturgi. Iya, eh. tidak apa-apa mungkin lain kali. Tapi yang kedua kriterianya adalah hmm. dikatakan dalam bahasa lain arte vera. Itu artinya apa lagi pastor? Indah oh. dan original, asli. Jadi nyanyian nyanyian liturgi itu harus asli. Hmm. dikarang memang untuk tujuan perayaan hmm. liturgi. Hmm. Ah, misalnya teks liturgi itu Tuhan bersamamu hmm. Itu sudah teks asli Syernya yeah. kudus Teksnya sudah pasti hmm. Arte vera Tinggal menambahkan musiknya hmm. Entah sosol, lasol atau dodomire Entah apapun Tapi adalah melodinya tadi kudus hmm. Dan teksnya juga kudus Dan arte vera Nyanyian itu diperuntukkan memang untuk perayaan Liturgi. Liturgi. Seperti nyanyian dari yang dibawakan oleh kawan-kawan kita tadi, oh, eh, kelompok Malam. Maria Immaculata eh, Itu adalah lagu-lagu yang memang telah dikhususkan untuk tujuan perayaan liturgi. Hmm. Entah utusan lah itu yang tadi, nah, itu sudah adanya, begitu. artevera. Maka mengapa, apa misalnya yang berkaitan dengan bukan artevera adalah, sebuah nyanyian populer yang diganti si air, hmm. lalu kemudian dinyanyikan untuk perayaan liturgi, itu melanggar karakternya. Oh, tidak, boleh, tidak boleh, entah ya, lagu masalah. bagus pun itu misalnya, <tuk> Tidak boleh ya alilu, ala, Bagus itu, bagus nyanyinya. Tapi tidak, ya, tidak boleh, boleh dinyanyikan dalam perayaan liturgi, karena bukan dikarang untuk kejujuran perayaan hmm. liturgi. Hmm. atau diganti lagi oleh 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 dulu ya karakternya itu ale, ale, diganti oleh oleh semarah dia semarah <laughs> tapi bukan arte vera yeah. maka tidak Dijirga. diizinkan Dinyanyikan oh. dalam perayaan di itu yeah. dia namanya arte vera mm. dan ketiga terakhir kriteria mm. hanya tiga dikatakan karakter mm. itu sebagai kriteria mm -mm. dalam dokumen gereja kita adalah universal, apa pula maksudnya universal? Mm -mm. Nah, bahwa nyanyian mm -mm. yang telah bersumber dari mm -mm. teks liturgi tadi memenuhi unsur kekudusan, yeah. lalu juga dia sungguh, sebagai arti arte vera, mm -mm. original asli, dikarang untuk perayaan liturgi, maka unsur ketiganya itu sudah otomatis universal. Yeah. Maka dapat dinyanyikan dimanapun, dalam perayaan, <laughs> yeah. entah kita di sini di Medan. Atau, atau di Padang, atau di Jakarta, di luar negeri juga bisa. Di luar negeri pun ya. boleh. Makanya ya. lagu ya. Mas Ami itu dia, universal. Ya, Bukan hanya di Roma, bisa. kita juga <laughs> boleh menyanyikan dari sini. Dan ya. lagu yang tadi pun dinyanyikan oleh kelompok-kelompok kita tadi, uh, uh, boleh juga dinyanyikan di kesukupan lain, ya. uh, karena telah memenuhi kriter, dua kriteria yang pertama, Santos. santusia terjamin. RTF juga terjamin, Universal. maka univers, universalnya juga. Sudah otomatis nah, itu sudah otomatis. Otomatis. Nah, itu dikatakan okay. oleh Paus Pius ke-10. Okay. Dari tahun 1903 ya sampai sekarang kriteria yang sama masih tetap hidup. Yeah. Dipelihara. Okay. Yeah. Baik, ini eh, langsung saja ini pastor. Pastor selaku juga ketua komisi liturgi keuskupan agung Medan, apa kira-kira eh, pesan atau himbauan yang ingin pastor sampaikan kepada seluruh umat Katolik, khususnya di keuskupan agung Medan dalam hal eh, memahami tentang musik liturgi sehingga perayaannya tadi mengarah kepada perbincangan kita pada hari ini pastor. Ya, maka terima kasih kepada kita semua saya kutip sedikit uh, sepenggal dari dokumen SC saat nomor 112 berkisah tentang musik itu yang mengatakan dengan dengan musik itu umat beriman semakin disegarkan dalam peran liturgi juga semakin disemarakkan dan kemudian umat semakin ikut serta dalam perayaan liturgi dan menuntun umat semakin menghayati imannya memuji Allah maka dengan itu, para saudara-saudari terkasih kami, atau saya pribadi dari Komisi Liturgi, dalam beberapa kesempatan juga telah memberikan kursus-kursus pendekatan-pendekatan pemahaman tentang membangun konsep tentang musik itu dalam perayaan hmm. berharap. Sebagaimana juga dicetuskan dalam dokumen musik kamu sakram itu juga Paus Pius ke-10, bahwa setiap paroki kiranya kita harap tidak ada iya kelompok kornya itu satu e. hal. Bila boleh banyak silahkan entah dewasa kah, boleh kelompok yang lebih, lebih muda juga boleh, bahkan kelompok anak-anak dikatakan mm -hmm. boleh ya. Laksan. Dan bila tidak itu bila itu mu, tidak mungkin entah gereja, karena umatnya sedikit paling tidak dikatakan 2 tiga orang umat itu yang terlatih mempersiapkan diri lalu kemudian e. mereka akan dapat Menganimasi semacam motor mm -hmm. dalam perayaan di Turki. Nah, baik. itu dia adanya. Dan kita harapkan itu akan terjadi. Iya. Jadi, semoga lewat perbincangan kita hari ini dan tema kita pada mimbar agama Katolik hari ini, Pastor Umat Katolik di kepada Kepala Semakin uh, Aktif, ya, karena iya. ditutup juga untuk aktif. Lalu, bagaimana kita menghayati dalam musik liturgi untuk semakin memuji dan memuliakan Allah? Baiklah, para pemirsa yang terkasih demikian untuk acara mimbar agama Katolik kita pada hari ini sangat menarik sekali dan semoga hal ini menjadi menambah wawasan kita tentang musik liturgi dalam gereja dan mengantarkan kita untuk semakin memaknai dan menghayati iman kita. Baik, eh, namun sebelumnya kita akan sebelum kita tutup kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Maria Immaculata Korale dengan lagu berjudul Menjadi utusan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dan memohon berkat dulu dari pastor Kristian. Berdiri, marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun kami dan menyertai kami dalam pertemuan ini. Dalam acara member agama Katolik, kami telah membagikan pemahaman yang baik, yang berguna dalam kehidupan kami melalui musik liturgi, yang dengannya kami akan semakin bersuka cita memuliakan dikau dalam perayaan-perayaan iman yang akan kami lambungkan kepadaMu dimanapun umatMu memuliakan Engkau. Sudilah ya Tuhan memberkati kami semua agar kiranya sukacita kami semakin bertambah dan kegembiraan kami juga semakin berlimpah dalam namaMu dan kiranya lewat suara yang baik suara yang merdu suara yang telah keberikan bagi kami dapat kami ungkapkan pula itu menjadi pujian bagi namaMu dan menjadi sumber pengudusan baru pula dalam kehidupan kami setiap waktu. Allah yang maha baik, dengan roh kudusmu juga kami akan dapat melaksanakan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendakmu. Maka sudah memberkati kami semua, memberkati seluruh umatmu dimanapun berada, memberkati seluruh orang-orang yang terlibat dalam karya baik dalam cara ini. Semoga rahmatmu berlimpah bagi mereka semua dan setiap hari juga akan semakin bersuka cita untuk melakukan hal-hal yang baik demi kemuliaan namamu. Inilah ya Tuhan, dua kami yang kami sampaikan kepadamu, dan berkat-Mu kiranya akan semakin berlimpah dalam diri kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.